Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan kita akan membahas soal SBMPTN lagi nih dengan mapel fisika, dengan materi fluida, dengan soal UTBK referensi 2022. Lanjut dengan soal berikut. Sebuah balok dari kayu dengan luas alas A dan tinggi H terapung di dalam sebuah bejana berisi minyak. Terlihat permukaan atas lapisan minyak berada X di bawah permukaan antar balok itu. Jika massa jenis balok rho B, massa jenis minyak rho M, dan tekanan udara luar rho 0 ikut diperhitungkan, maka besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah. Terdapat 5 opsi di sini dengan jawaban yang berbeda tentunya. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja. Langsung saja ke rumusnya. F apung min W dikali P0 dikali luas alas. Anggap kita A sama dengan 0. Rumus ini didapat dari sigma sama dengan 0. Lanjut. F apung sama dengan P0 kali luas alas ditambah M balok dikali gravitasi. Kemudian F apung dibagi dengan luas alas sama dengan P0 di dalam kurung rho balok dikali V balok dikali juga gravitasi dan dibagi dengan luas alas juga. Kemudian menjadi P apung sama dengan rho P0 rho balok dikali V balok dikali G dan juga dibagi A. Kemudian P apung sama dengan P0 ditambah rho B rho atau rho balok dikali A dikali H ketinggian di ketinggian B dikali gravitasi dan dibagi A. A dicoret jadi tinggal P apung sama dengan P0 ditambah rho B dikali G dikali H. Jadi jawabannya adalah B. P0 ditambah rho B dikali G dikali H. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.